lagi sama gue, Ali Rais, channel Velatron, kabar dan terupdate apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, sekarang kita lagi ada di apa ya? Kontes apa ya? Lupa gue. Bentar ya. Kita ada di kertas. Jakarta Auto Fest Part 2. Yoi. Nah, kali ini gue dan tim HSR menurunkan dua mobil. Yang pertama adalah Civic GT1 dan yang kedua adalah Fortuner Legender kita. Nah. Oke. Jadi, kali ini gue bakal ajak teman-teman semua lihat perkembangan modifikasi di Indonesia itu udah sebesar apa, sebagus apa. Ya mungkin guanya yang terlambat kayaknya ya. Udah banyak banget orang-orang yang modifikasi. Kita baru main ikut-ikutan kontes nih. Langsung kita sekarang OTW, kita lihat dulu ada mobil-mobil keren apa aja di sini. Let's go. Oke, boy. Jadi kalau misalnya di kontes itu biasanya ada beberapa tempat ya. Ada yang reguler, ada VIP, ada VVIP. Dan kebetulan kita ambil tempatnya yang VIP. Nah, sekarang kita akan main dulu ke tempat yang reguler. Kita akan lihat ada mobil apa aja. Ini dia. Oke, di sini ini udah ada Toyota Race. Terus kemudian ada Mobilio. Di sebelah sini ada BRV. Di sini ada Honda Freed. Ini Sienta. Ini BRV-nya banyak nih. Nah, di sini ada juga Sienta MT Unity. Nah, ini teman-teman dari Mazda 2 ya. Nyelip nih Brio satu di samping Mazda 2 nih. Hampir-hampir mirip sih. Oke, selanjutnya di sini ada Honda Freed. Wih, Honda Freed banyak juga ya. Oh iya iya iya, kayaknya dari teman-teman komunitas Hovos ya. Oh benar kan? Ini koleksi-koleksi teman-teman member dari Hovos nih. Honda Freed Owner Indonesia. Buitonzok ini biasanya Bogor nih. Wah gila, Freed-nya gokil-gokil nih. Berani banget warnanya ya. Nah ini nih, wish ladies. Nah yang ini full airbrush. Keren. Wish, berapa mobil ya Freed ya? Banyak ya. Nah di sini ada mobil balap nih, tapi racing nih. Yes. Sugar Daddy. Nah, ini ada Honda Jazz. Berikut dengan Yaris. Wah. Nah, kita ketemu sama mobil yang lucu nih display-nya nih. Nah, seperti pengalaman kemarin itu ada namanya Best Car Display ini. Tapi nggak tahu nih kali ini ada apa enggak. Yang pasti ini lucu banget. Full Avengers. Wah, ada foto anaknya ini. Keren modifikasinya, boy. Oke, ada bawah-bawahnya display kayak gini. Terus selanjutnya ini ada, ini apa nih? Honda Brio kayaknya. Oh bukan, Daihatsu Ayla. Oh, pintu gunting. Audionya. Wish. Gokil audionya. Dan yang pasti ceper ya. Ah, tapi gua enggak tahu nih, kayaknya sih cepernya pakai Airsus kayaknya nih. Interiornya sih terlihatnya simple ya, tapi dia main audio juga. Tuh di belakang kursinya ada TV-nya juga. Oh, audionya boy, bukan main. Mobilnya sih hilang, tapi modifikasinya gokil. Nah, ini selanjutnya mobil yang juga cukup langka, ini Volvo. Volvo pakai velg Alpina. Volvo Club Indonesia. Langka juga nih mobil. Oke, selanjutnya mobil 4x4 nih, mobil off-road.
Cherokee. Jauh nih behel nih. Platnya enggak tahu kalau tinggalnya. Display-nya dinaikin ke dalam, dinaikin ke atas trotoarnya. Wah, ini sih gue yakin nih. Ini paling mahal nih kayak di bagian sini ya, kaki-kaki ini. Gokil. Terus selanjutnya Yaris. Selanjutnya ini nih, ada Honda Jazz, warnanya lucu banget. Gue suka sih sama warnanya sih. Tuh. Sampingnya ada Brio warna merah. Kemana grillnya nih? Ini dari Salut Auto Club. Oke. Ini ada teman-teman dari Klasik Kalia Sigra Puncung Jaya Motor. Ada beberapa ini teman-teman dari, oh ini kalau ini Sochi Sigra Kalia Owner Community Indonesia. Wish. Nah selanjutnya di sini ada Mercy apa ya, kebo ya, lupa gue nih. Yang pasti ciri khasnya dia itu dia memiliki two-tone. Warna bodi bagian atas sama bagian bawahnya berbeda. Wah, ini juga ada Mercy tua nih. Bukan Mercy ternyata. T-shirt. Ah, oke, udah t-shirtnya nih. Masih terawat dengan baik ya. Keluarga Toyota Rush pakai roof box, ganti velg, benerin fitment dikit, udah ganteng. Next Gallon kayaknya. Warnanya bagus banget sih, cat bukan stiker. Cewek kodok BMW. Nah kalau tadi kita udah lihat ke tempat yang reguler, sekarang kita masuk ke area VIP. Ini ada Honda Accord, ini Nissan apa ya, terus ada E39 Turbo. Wow, E36 M3 ya. Warnanya sih boleh banget. Terus ada Mitsubishi Evo juga. Ada Jimny. Gila, menggilangkan kayak. Nah selanjutnya untuk kelas selanjutnya di atas VIP itu masih ada VVIP. Nah, VVIP sendiri kali ini dia berada di dalam lobby mall. Jadi benar-benar di entrance dan ada. Ini salah satu mobil yang ada di sini. Nah, terus yang kedua di belakang sana, yuk kita lihat yuk. Nah, ini Porsche yang cukup viral. Ya. Punya Mas CRK, Cerox. Nah, stikernya sama Max Decal. Oh ini PPF-nya ya, Max Decal sama nih, sama kayak punya GT1. Fitment-nya sedap. Yes, Karma body kit. Ini gokil sih. Gimana menurut teman-teman nih? Kinclong banget ya. We'll be right back.
selanjutnya ada mobil yang sangat-sangat lucu sekali dari garasi Bimar. Guys, mobilnya lucu banget. Terus satu lagi, Mercy. Selanjutnya ada BMW dari Paduka Auto Garage. Seksi banget ya. Warnanya juga berani banget nih. Keren. Keren. Alhamdulillah acaranya hari ini sudah selesai. Alhamdulillah kedapat hikmahnya hari ini. Modifikasi udah keren-keren banget, pol-pol banget ya. Tinggal di improve lagi menurut gua. Jadi penasaran untuk nge-build lagi mobilnya, dibikin lebih bagus lagi, lebih proper lagi, lebih siap lagi buat kontes selanjutnya. Segitu dulu lah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Coba deh kalian komen di bawah, menurut kalian mobil mana yang paling keren. Oke, gua Aldi Resmi undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat air. Kenapa, Mas? Ini salah satu. Kalau misalnya kita pakai velg yang narik gitu kan. Nah, ini salah satu risikonya ya kan. Makanya teman-teman juga hati-hati memilih Bitmain. Pecaban, dongkrak dulu. Jangan lupa ambil serepnya nih. Nah, untung kita punya serep ya. Inilah pentingnya ban serep ya. Nah, sekarang kita dongkrak. Pakai dongkrak apa itu, Ik? Di dongkrak aslinya. Kemarin air susnya. Kemarin balonnya pecah. Sekarang bannya lepas dari velg, tapi ini bannya sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Dibilang rusak sih enggak, cuman lepas dan kurang kaitannya kurang bagus, kurang berkat ya, berarti kurang di boom. Kenapa salahnya Pak? Bukan salah apa-apa. Ini adalah resiko kalau misalnya kalian mau tampil keren. Ya, pakai ban tipis. Narik. Nah, ini resiko terbesarnya seperti ini. Nah, untungnya tadi si Iik ini nyetir Civic-nya, nyetir G2-an ini gak ngebut. Ya, jadi pas tadi ban lepas dari kunciannya, langsung minggir. Kayak gitu. Ini kita salah sih. Harusnya kalau berhenti di tol kayak gini kita harus pasang segitiga. Tapi gue juga bingung nih, dari GT1, Obri, Legender, kagak ada yang punya segitiga merah. Wow, pokoknya ngerti Mas ya. Besok kita beli segitiga merah, wajib. Ya ini salah, jangan diikutin teman-teman. Pak, apa bisa senterin saya nggak, Pak? Oh bisa. Mau utang nggak, Pak?
cara dia masang bannya menurut gua benar, tapi benar-benar salah sih. Ada yang benernya, ada yang salahnya. Benernya aja lah ditopang. Salahnya kakinya ditaruh situ. Kalau tiba-tiba dongkraknya jatuh, kakinya jadi korban. Nah, ini salah satu tekniknya, dia masang bautnya ini ya. Harus hilang, boy. Ya. Gua sih udah sering kasih tahu, cuman mungkin takutnya lupa, mumpung kita lagi ini harus hilang.